Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dari Coach Jero daripada Route2FTT.com. Dan saya merupakan forex trader sejak 2007 hingga sekarang dan telah membantu berpuluh ribu trader melalui online, offline coaching, produk, seminar dan juga pelbagai lagi lah, termasuk live daripada YouTube dan juga Facebook secara percuma dan juga berbayar. Alright, so thank you so much kerana you, saya setiap kali kalau saya live pun saya memang ucapkan thank you lah. Kerana tanpa you, tak ada saya lah. Kerana tanpa you ialah tanpa ada support dan juga tanpa ada bimbingan daripada you sendiri juga, dia akan sebenarnya tidak membantu sebenarnya apa yang saya buat. Alright, so thank you so much pada you yang terus follow saya dan insyaAllah masa ke masa saya akan cuba buat yang terbaik untuk you. Salam Muhammad dan pada sama juga kita akan tengok market forex setiap hari. Dan insyaAllah saya akan bincangkan juga saja, kita akan tambahkan juga mengenai news. Kan macam mana kita nak baca sentiment news, macam mana kita nak baca daripada news tu apa sebenarnya yang menguatkan dan sebagainya. Dan insyaAllah saya akan bagi market update. Buat masa ni saya sendiri akan bagi dan insyaAllah kita akan ada team yang akan juga kongsikan pada you untuk ni mendapatkan maklumat terbaru mengenai forex trading sekali tak langsung membantu you untuk dia jadi lebih baik lah dalam trading dan insyaAllah menjadi seorang yang profitable dan juga konsisten. Alright, so hari ni saya lebih kepada nak kongsikan sekejap macam mana ni. Alright, hari ni saya lebih nak kongsikan pada you itu mengenai konsep yang dinamakan sebagai iaitu macam mana sebenarnya untuk you memahami candlestick. Sebab saya nampak candlestick ni walaupun benda yang biasa tetapi dia adalah benda yang sebenarnya ialah sangat penting untuk you faham dan juga untuk you boleh lihat bagaimana sebenarnya dalam forex trading ni untuk bagi you kefahaman yang berkesan dan juga yang sebaiknya memberi you satu keyakinan dalam forex trading ni. Alright. So perkongsian kod sangat bagus berguna untuk trader baru macam saya. Yes, Muhammad. Bagus, welcome. Boleh kenalkan sikit diri pada you. Sebab saya memang fokus kepada iaitu orang yang baru. Orang yang nak start. Kerana orang yang nak start ni dia fresh. Orang yang nak start ni dia ada target dia untuk jadi lebih baik. Orang yang start ni ialah dia tak nak jalan yang bengkok-bengkok. Dia nak jalan lurus yang lebih utama. Kan, kita ketawa selalu nyanyi eh. So sekarang ni antara benda yang saya nak you tengok ialah konsep dinamakan sebagai candlestick. So, dalam candlestick ni, dia hanya ada dua jenis candlestick. Berapa candlestick? Dua jenis candlestick. Dia ada bull, kan? Dan juga yang kedua ialah dia juga ada bear. Sekarang ni saya nak fokus ni. Maknanya ada dua saja. Tak kira pendek, tak kira panjang, tak kira tergolek, tak kira telanjang. So, maksudnya ialah memang dinamakan sebagai iaitu candlestick bull dan juga bear. Candlestick bull dan juga bear. Alright. So, yang lagi satu ialah kita ada satu ialah dinamakan sebagai bear candlestick. Ini saya buat standard punya candlestick lah. Saya tak buatlah bentuk-bentuk yang berlainan. Dia ada ni eh, dia ada bear, bull, candlestick. Alright. So kenapa saya tekankan candlestick ni? Kerana candlestick ini sendiri ialah membawa trend. Maknanya kalau you tengok satu batang candlestick dalam satu time frame, bermakna dia sendiri sebenarnya juga membawa iaitu trend. Dia sendiri trend. Maknanya dia lah trend. So maknanya saya jadi pening-pening lah. Maknanya dia adalah sendiri, adalah trend dia sendiri. So maknanya kalau dia bull, bermaksud dia adalah uptrend. Bermaksud dia ada buyer yang untuk bawa price naik ke atas. Maknanya lagi besar dia. So size ni main peranan penting eh. So sekarang ni saya nak you tengok itu size dia eh. Itu size. So ini size ni ataupun body candlestick ni adalah sangat penting. So size dia, kalau melebihi 60 pips untuk major pair, itu bermaksud ialah dia strong. Kan, dia strong. Dia kuat. Dia strong. Dia kuat. So, ini adalah konsep. Maknanya kalau you nampak candlestick ni di dalam chart you, terutama hashpoint, you check point dia besar. Maknanya dia strong. Orang besar, orang sumo, lawan yang kurus kering, dia langgar macam tu je eh. So, ini antara benda yang saya nampak. So, ini adalah dinamakan size dia. Satu size. Lepas tu, apa yang dia bawa ialah dia bawa trend. Maknanya sebatang tu sendiri dia trend. Maknanya daily, kalau you jumpa di daily tu besar tu, maksud dia adalah trend. Dia bawa sendiri naik ke atas kan. Lepas tu, yang kedua ialah you kena tahu juga iaitu dia terdiri daripada support resistance. Dia sendiri terdiri daripada support resistance. Bermaksud ini adalah low dia. Maknanya price pernah sampai di low. Ataupun di sini adalah low. Dan di atas ini adalah high. Saya tak sure you nampak ke tidak. Sebab saya agak-agak lah. Saya main rekod je dia. Alright. So ada low. Dia adalah high. Dan pada sama juga apa yang saya nak nampak ialah ini benda ni. So dia ada high. Dia ada low. Kemudian dia ada sini lah. Close open price. Dia ada open price. Dan dia juga ada close. Close price. Okay, saya cerita satu batang candlestick dulu. Saya tak nak cerita banyak-banyak. So, jadi kalau mengatakan bull secara teknikal lah, mesti close price berada di atas open price. Tak kira size dia kecil ataupun besar, mesti berada macam ni. So, itu nombor satu syarat dia. Nombor dua ialah you kena tahu peranan dia. Peranan dia. Siapa yang nak tahu peranan dia? Selamat petang, Jebat. Apa khabar? So, peranan dia lah sebenarnya lah. Antara benda yang saya nak faham lah. Peranan dia bermaksud iaitu
Di sini bermaksud ialah close price ini memberi maksud signal trend. Dia adalah signal trend berada di close price ni. So you kena tengok adakah dia ni close kat atas ni, dia lagi banyak close di bawah ni. So adalah signal trend. Dan kita kaitkan dengan iaitu support dan resistance. Bermaksud dia sendiri boleh dikaitkan dengan diri dia sendiri ataupun dia sendiri dikaitkan dengan indicator. Tolong share video ni kepada kawan-kawan dan juga share dalam group, terutamanya dalam Facebook profile dan lain-lain. InsyaAllah saya rasa lepas ni saya nak tengok siapa yang paling banyak share, mungkin kita boleh bagi hadiah pada you. Alright, so ini antara benda yang saya nak you nampak, okay? So sekarang ni antara benda-benda yang penting ialah yang saya nak faham itu nak bermaksud ialah ada close, dia adalah open. So close price ni bermaksud ialah signal trend, open price bermaksud ialah kekuatan trend, kekuatan. Ia juga bermaksud kekuatan ni ialah sideway. Bila sebut sideway, bermaksud juga iaitu bila kita sebut sideway, bermaksud juga dia adalah bermaksud ialah sama ada dia retest ataupun break. Saya tak nak cerita panjang-panjang, tapi konsep yang saya nak cerita pada you ialah you kena faham candlestick sendiri. Memahami candlestick sangat penting. Sebab daripada candlestick ni lah you boleh baca pergerakan market. Daripada candlestick ni juga you boleh baca macam mana sebenarnya market nak buat reversal ataupun market nak buat break berterusan berdasarkan kekuatan yang sedia ada. So ini konsep dia. Lepas tu antara benda yang saya nak you faham ialah dalam candlestick ini sendiri, iaitu dia mengalami support resistance. Bermaksud low dia adalah support resistance, open price dia adalah support resistant, high dia adalah support resistant. Ini apalah dia punya close price adalah support resistant. Bermaksud diri dia sendiri pun support resistant. Coach, kat mana support resistant dia? Lah, diri dia sendiri adalah support resistant. Dan jangan lupa body dia. Ni body dia ni di antara 30% ke 70% adalah support resistant. Ini adalah diri sebenar dia. Diri sebenar yang kita tak nampak dia, tapi dia adalah mempunyai isi kandungan rahsia dan psikologi diri dia sendiri. You boleh nampak . So ini antara perkara yang penting untuk you nampak. So benda ni sebab tu kalau kita nampak ada candlestick besar satu, bila ada retracement, retest, kita ambil pada body dia dan kita buat stop loss bawah ni. Ini konsep yang paling basic lah. Saya tak nak cerita mengenai penggunaan candlestick dengan candlestick, tetapi konsep yang pertama ialah saya nak you faham itu bagaimana sebenarnya candlestick ini sendiri sahaja sebenarnya memberi banyak maksud, memberi banyak makna, memberi banyak hint, memberi banyak petunjuk untuk membolehkan you trading dengan lebih baik, dengan berkesan. Pada sama juga you faham apakah risiko-risiko yang you ambil. Candlestick ini mesti you faham. Candlestick ini mesti you kuasai. Candlestick ini bukan bentuk-bentuk candlestick pun. Bukan kecil panjang kan. Bukan apa tu, color apa dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa point lah, batang candlestick sendiri you kena faham. So setiap batang candlestick ni dia ada banyak cerita. Kalau saya cerita banyak lagi sebenarnya. Tapi inilah konsep asas dia untuk membolehkan you faham macam mana sebenarnya untuk membolehkan you trading dan juga you nampak apa sebenarnya yang membantu you dalam trading khususnya. Alright. So ada apa-apa soalan sebelum saya off, ini adalah short. So kita akan jumpa dalam live market sekejap lagi dalam masa 15 minit daripada sekarang. Saya akan buat live bersama you untuk insyaAllah kita akan faham macam mana sebenarnya untuk membolehkan kita trading dengan lebih baik dan berkesan dalam forex khususnya. Alright, so kalau tak ada soalan saya mungkin akan off. Kalau you tak ada soalan, kalau you ada soalan saya akan jawab soalan. Silakan Gori ataupun kawan-kawan yang lain yang masuk. Dan thank you so much kerana you spend masa untuk belajar. Banyak benda yang kita boleh buat benda lain. Pergi makan goreng pisang ke kan, pergi membawang ke kan, pergi menyerai ke. Tapi pada sama juga you spend masa untuk belajar. So apa you nak belajar, apa you nak faham, dan apa you nak tahu, so boleh ceritakan pada saya untuk saya bantu you terutamanya dalam konsep candlestick ni. Dan kita akan ada iaitu candlestick training minggu ni. Saya akan decide hari apa. Mungkin saya akan buat sebelah pagi sebab saya nak elakkan sebelah malam. Saya dah buat pagi dan insyaAllah kita akan faham iaitu bagaimana sebenarnya untuk membolehkan you jadi trader yang lebih baik dan berkesan serta profitable. Okay, so SNR body ikut pada 80 pips size ke boh? Kita ikut 60 pips. Lagi besar lagi bagus. Saya minimum 60 pips . Saya letak 60 pips. 80 pips you boleh buat, tapi pada sama juga iaitu you boleh buat mana-mana. Alright. Coach, entry manual dengan pending order mana yang yang bagus? Sebenarnya tak kisah mana yang bagus. Maknanya ialah manual pun boleh, pending order pun boleh. Yang penting ialah you semak. Sebab kadang-kadang you pending order, market dah berubah. Terutamanya kalau you menggunakan pending order berdasarkan support resistance dynamic. Macam Bollinger Band, macam moving average, macam apa tu envelope, macam dan sebagainya. So maknanya dia bergerak-gerak. So maknanya dia bergantung kepada strategi. Dia dua-dua bagus kan? Dan dua-dua juga tak bagus kalau dia loss lah. So itu antara benda yang saya nak you faham. Okay.
So jadi satu CS tu betul. Satu CS tu minimum size dia 60 pit. Biasanya kita boleh tengok di H1, di H4 lah. Kan jarang di M30 ke bawah dia ada sebatang terus panjang macam tu. Kita nak cari yang sebatang terus kan, solid, yang solid. Maknanya ini baru cerita sebatang, kita tak cerita beberapa batang lah. Alright, so ini antara benda yang saya nampak. Sebab candlestick ni sebenarnya ialah, kalau you faham iaitu, you boleh menggunakan konsep support resistant candlestick tu sendiri untuk trading. Maknanya tak perlu faham dari segi bentuk untuk terlalu canggih. Okay, chart pattern ke, candlestick pattern ke dan sebagainya. Tapi kalau you faham lagi bagus, bukan kata tak bagus. Tetapi idea awal ialah, idea asal ialah supaya you faham ini adalah kaitannya. Alright, so itu saja. Thank you so much kerana spend masa dengan saya. Saya Coach Jero daripada Root LTD. Saya jumpa dalam live trading sekejap lagi. Dan insyaAllah saya akan on dan kita tengok macam mana market hari ini untuk market sebelah you. Alright, thank you so much. Saya doakan you kaya, berjaya dari segi kewangan, masa, kesihatan, hubungan dan fikiran yang baik insyaAllah. Dan semoga you menjadi profitable untuk trading akan datang. Alright. Akan tahu 60 saya untuk cari lower time frame untuk zone entry. Tak, zone entry di badan dia. Maknanya dia, zone entry badan dia sendiri. Badan dia sendiri di zone entry. Oh, mungkin saya tak sebut pasal entry zone. InsyaAllah kita akan kongsikan. Gori pastikan you masuk dalam saya punya akan datang training yang saya akan adakan di Facebook page. InsyaAllah. Okay, thank you so much. So, share video ni. Dan jumpa lagi dalam live training petang ni. Alright, all the best. Thank you so much.